adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia. Hewan peliharaan berbeda dari hewan ternak, hewan percobaan, hewan pekerja, atau hewan tunggangan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu. Hewan peliharaan yang populer biasanya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada majikannya atau memiliki penampilan yang menarik, mengeluarkan suara yang indah, bertingkah lucu dan menggemaskan, dan yang paling penting, dapat menghibur tuannya. Hewan yang dipelihara manusia biasanya anjing, kucing, burung, ikan, ular, kelinci, dan hewan yang dapat dipelihara lainnya. Salah satu hewan peliharaan manusia adalah anjing. Anjing adalah mamalia yang telah mengalami domestikasi dari serigala sejak 15.000 tahun yang lalu. Atau mungkin sudah sejak 100.000 tahun yang lalu, berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA. Anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dengan berbagai macam variasi. Mulai dari anjing tinggi badan beberapa puluh sentimeter seperti Chihuahua hingga Irish Wolfhound yang tingginya lebih dari 1 meter. Warna rambut anjing bisa beraneka ragam, mulai dari putih sampai hitam, juga merah, abu-abu, dan coklat. Selain itu, anjing memiliki berbagai jenis rambut, mulai dari yang sangat pendek hingga yang panjangnya bisa mencapai beberapa sentimeter. Rambut anjing bisa lurus atau keriting, dan bertekstur kasar hingga lembut seperti benang wol. Anjing pertama kali didomestikasi di Asia Timur, kemungkinan di Tiongkok. Manusia pertama kali menginjakan kaki di Amerika Utara membawa serta anjing dari Asia. Penelitian genetika telah berhasil mengidentifikasi 14 ras anjing kuno. Di antaranya Chow Chow, Sharpei, Akita, Shiba, dan Basenji yang merupakan ras anjing tertua. Anjing merupakan hewan sosial sama seperti halnya manusia. Kedekatan pola perilaku anjing dengan manusia menjadikan anjing bisa dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia, dan diajak bersosialisasi dengan manusia dan anjing yang lain. Anjing memiliki posisi unik dalam hubungan antar spesies. Kesetiaan dan pengabdian yang ditunjukkan anjing sangat mirip dengan konsep manusia tentang cinta dan persahabatan. Walaupun sudah merupakan naluri alami anjing sebagai hewan kelompok. Pemilik anjing sangat menghargai kesetiaan dan pengabdian anjing dan menganggapnya sebagai anggota keluarga sendiri. Anjing kesayangan bahkan sering sampai diberi nama keluarga yang sama seperti nama pemiliknya. Sebaliknya, anjing menganggap manusia sebagai anggota kelompoknya. Anjing ras sangat bervariasi dalam ukuran, penampilan, dan tingkah laku dibandingkan dengan hewan peliharaan yang lain. Sebagian besar anjing masih mempunyai ciri-ciri fisik yang diturunkan dari serigala. Anjing adalah hewan pemangsa dan hewan pemakan bangkai. Memiliki gigi tajam dan rahang yang kuat untuk menyerang, menggigit, dan mencabik-cabik makanan. Memiliki otot yang kuat, tulang pergelangan kaki yang bersatu, sistem kardiovaskuler yang mendukung ketahanan fisik, serta kecepatan berlari, dan gigi untuk menangkap dan mencabik mangsa. Semakin bertambah banyaknya para pecinta anjing, banyak juga komunitas-komunitas pecinta anjing di Indonesia. Salah satunya dengan hadirnya komunitas FunSmart. Komunitas ini terbentuk berawal dari kumpul-kumpul para pecinta anjing, maupun pehobi anjing. Maka pada tahun 2011, dibentuklah komunitas FunSmart
Dan hingga saat ini, semakin banyak anggota yang tergabung dengan komunitas ini. Jadi berdasarkan hobi dulu, nah abis itu kita baru kumpulin yang sesama hobi. Nah jadinya komunitas FunSmart. FunSmartnya berarti dari 8 tahun, udah mau masuk 8 tahun, jadi sekitar 2011 ya. Motivasi membentuk komunitas ini adalah sebagai tempat wadah para pecinta anjing untuk saling bertukar informasi seputar hewan ini. Selain itu, juga memberi bantuan terhadap anjing yang terlantar agar mendapat perawatan yang layak. Serta memberi edukasi bagaimana cara merawat dan memelihara anjing yang baik. Motivasi lainnya yaitu dapat teman dan menjalin tali persaudaraan antar anggota lainnya. Motivasi karena kita lihat banyak anjing yang galak, ya kan, banyak yang dibuang. Jadi kita melatih orangnya, terutama orangnya bukan anjingnya, kita latih orangnya supaya orangnya ngerti. Jadi dia bisa handle sendiri di rumahnya. Jadi kan anjingnya nggak galak, nggak gigit sembarangan. Nah disitulah kita jadi membangun metode yaitu menyayangi anjing tapi nggak pakai kekerasan, yaitu dengan cara melatih sendiri. Kita di sini selain berlatih, kumpulnya kumpul sesama hobi, jadi komunitas. Terus kita juga kadang-kadang bikin event juga, seperti lomba, seminar, jadi tukar informasi juga. Iya, jadi biar bersosialisasi anjing dan kitanya juga banyak teman. Misalnya anjing kita ada masalah di rumah, biarpun ada, kadang-kadang kita saling sharing tips, kayak misalnya anjing kita ada masalah apa, kita semuanya, kita sebagai satu keluarga besar di FunSmart, ya jadi kita tuh semuanya saling berbagi ya informasi tentang dogi kita. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas ini terbilang positif, di mana komunitas ini memberi edukasi kepada masyarakat luas, mengadakan acara gathering atau kumpul-kumpul para anggota untuk saling bertukar informasi mengenai dunia anjing, dan juga mengadakan perlombaan dan melatih anjing. Saya pernah bikin event yaitu lomba namanya FunChamp, terus bikin seminar buat biar orang juga tambah ilmunya, terus ya sekolah latih anjing, FunSmart Academy, terus ada bikin show sekolah-sekolah maupun di tempat tempat umum, terus pernah bikin film juga, ya iklan gitu, nah, jadi udah banyak sih. Edukasi ada, kita biasanya mengadakan lomba di sini, FunScamp namanya. Yeah. Di sini setiap hari Minggu kita ada latihan bersama, jadi pada saat itu kita ya kita melatih anjing itu untuk kepatuhan, udah gitu ada bonding atau keterikatan kepada sang pemilik. Jadi anjingnya tuh bisa lebih nurut sama yang pemiliknya anjing. Jumlah anggota yang tergabung dengan FunSmart saat ini mencapai 200 orang. Sedangkan anggota yang aktif sendiri kurang lebih 40 orang. Komunitas ini sangat membuka lebar kesempatan bagi pecinta anjing yang ingin bergabung. Persyaratan yang utama untuk bergabung dengan FunSmart yaitu wajib mempunyai anjing, harus menyayangi dan mencintai anjing. Persyaratan lainnya yaitu bersedia kumpul bersama pada saat komunitas ini mengadakan event atau dapat join di media sosialnya FunSmart. Kegabung ada sekitar 200-an, tapi yang aktif itu sekitar 40-an. Kalau syarat khusus banget-banget nggak ada, jadi anjingnya sendiri bebas, mau jenis apapun, umur berapapun. Yang paling kita di sini kumpulnya setiap hari Minggu, jam 2 sampai jam 6. Nah, nanti datangnya sama pemiliknya sendiri, jadi kita latihan bareng-bareng. Media sosial ada Instagram FunSmart Academy, Facebooknya FunSmart Buzz, BUZZ,
Terus YouTube-nya juga sama, Fun Smart. Jadi ya itu beberapa media sosial kita. Jumlah anggota sini sekitar 20 ya, aktif di 20 ya, sekitar 20-an orang. Kalau mau bergabung boleh hubungin ke Pak Tamrin. Itu kita punya Instagram, kita juga punya ini website namanya Fun Smart. Boleh dicari di Instagram atau di Google, cari di websitenya Fun Smart. Kemudian hubungin dengan Pak Tamrin, bisa melalui WA atau telepon. Suka sama anjing juga dong, suka sama anjing, harus punya anjing juga. Ya kalau nggak, kita harus ada inilah, ada kesenangan dan hobi dengan anjing. Kendala yang dialami komunitas ini yaitu masalah waktu sulitnya berkumpul karena kesibukan para anggotanya yang berdampak pada hewan peliharaannya sendiri, serta berkurangnya anggota di setiap pertemuan karena tiap anggota mempunyai kesibukan masing-masing. Namun, ini bukanlah menjadi kendala yang besar bagi komunitas ini. Kendala lainnya yaitu masalah tempat atau ruang umum untuk anjing. Dikarenakan khususnya di Jakarta sendiri, masih sangat sedikit sarana umum untuk bermain anjing. Kalau kendala lebih ke ownernya. Jadi kalau ownernya males, ownernya nggak konsisten, biasanya anjingnya hasilnya juga nggak ada atau lama. Jadi intinya ya ownernya sih yang harus diubah. Kalau kendala tempat, kita di Indonesia atau Jakarta kurang tempat umum yang baik banget atau ramah banget buat anjing. Jadi ya masih ya banyak-banyak tempat umum yang masih terbatas sih, itu aja kendalanya. Kalau dari Fun Smart itu ya kita harus komitmen. Ya nggak semua orang mau meluangkan waktu dengan anjingnya, kayak misalnya setiap hari Minggu kita harus 4-5 jam melatih di sini dengan anjingnya. Tapi ya seperti saya sampaikan ke semua orang yang biasanya mau mulai join di Fun Smart sini, saya bilang gitu, kalau Anda mau meluangkan waktu ya 4 jam aja gitu setiap hari Minggu di sini, then like kayak 3 bulan 4 bulan anjingnya sudah mulai berubah gitu loh. Itu kamu punya anjing, itu komitmen lifetime. Ini umur anjing itu, umur anjing bisa sampai 15 tahun. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan anjing tersebut, anjing kita lebih mengerti kita, kita lebih mengerti dengan anjingnya, kita ada komunikasi yang bagus dengan anjing, dengan dilatih dan dengan bonding, 15 tahun waktu itu dapat dijalani dengan lebih mudah dengan anjingnya, dan kita lebih mengurangi kayak resiko anjing dibuang gitu, anjing ditelantarkan di rumah, dimasukin kandang saja. Nah kalau kita komitmen seperti itu aja, 4 jam aja gitu, selama ya minimal 3 bulan di sini, itu udah sangat berbeda sekali hasilnya gitu. Kita ya itu sangat berbeda. Iya, kalau saya sih kayak karena saya tinggal di Jakarta, ya saya pengen gitu kayak misalnya pemerintah DKI itu sarana atau ini prasarana umum yang lebih yang dog friendly, yang lebih menerima anjing. Ya di sini saya rasa di Jakarta itu sangat kurang sekali. Anjing yang tertarik beragam, baik tua maupun muda, pria atau wanita. Mereka memelihara anjing karena sangat mencintai dan menyayangi hewan ini. Sebab anjing merupakan hewan sosial, sama seperti halnya manusia. Kedekatan pola perilaku anjing dengan manusia menjadikan anjing bisa dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia. Kesetiaan dan pengabdian yang ditunjukkan anjing sangat mirip dengan konsep manusia tentang cinta dan persahabatan. Pemilik anjing sangat menghargai kesetiaan dan pengabdian anjing dan menganggapnya sebagai anggota keluarga sendiri.
kesayangan bahkan sering sampai diberi nama yang unik oleh pemiliknya. Dan mereka tentunya mempunyai kepuasan dan kenikmatan tersendiri pada saat memelihara. Ya kalau saya dari kecil memang udah hobi. Terus kedua saya lihat ya kita melatih anjing ini bagus. Pertama buat pribadinya kita juga jadi lebih sosial, terus lebih manusiawi. Terus ketiga jadi buat olahraga juga. Ya nikmatnya waktu kita ngelatih dia bisa, itu puas banget. Terus kedua dia bisa kita banggakan melalui ya show, nurut gitu. Nah orang kan pada seneng, kita juga jadi bangga. Spin, pas. Spin. Span. Kalau anjing itu kan tipenya setia. Jadi kayak misalnya dia bisa jadi sahabat kita. Kalau misalkan kita susah untuk bersosialisasi sama orang, kita bisa jadiin anjing itu sebagai teman kita sendiri. Kalau main sama anjing itu fun rasanya. Jadi kalau misalnya kayak stres misalnya sekolah gitu ya, kita belajar lama, kita main sama anjing itu rasanya relax. Awalnya sih emang saya suka sama anjing karena saya sekolahin, karena awalnya dia tuh dia galak gitu. Akhirnya aku sekolahin, keterusan sampai sekarang. Puasnya dengan dia tuh udah berprestasi, udah menang piala dan bisa beradaptasi lomba dengan orang-orang lain dan bersosialisasi dengan anjing lain. Anjing tuh buat saya tuh like kayak teman saya sih gitu. Jadi kalau di rumah gitu kita ada ini, jadi membuat suasana rumah tuh lebih hidup. Kalau setiap saya pulang ke rumah ada anjing yang nyambut gitu. Tiap kali saya pulang kerja anjingnya pasti nunggu di depan pintu, dia minta digendong, minta dielus. Jadi kayak memberikan sesuatu yang inilah memberikan warna dalam hidup kita gitu, memberikan sesuatu yang sangat positif dalam hidup kita gitu. Karena lucu aja sih, dari dulu memang udah suka karena lucu, imut, terus kita bisa pelihara menjadi bagian dari keluarga lah, seperti itu. Ini lucu, jadi kayaknya temen gitu ngeliatnya. Jadi kita pelihara bisa bikin kita ketawa, senang, ngilangin stres. Perawatannya sendiri, anjing perlu dimandikan, dipotong kukunya, dijemur, serta dibersihkan kandangnya agar terlihat bersih dan tidak gampang terkena penyakit. Untuk makanan anjing biasanya diberi daging giling, dog food, dan ayam rebus. Namun perawatan itu semua tergantung dengan si pemilik dan anjing sendiri. Emang ya standarnya, ya kalau soal makan ya balik lagi bisa pakai dog food, bisa pakai raw food, bisa juga yang kita pakai ayam rebus gitu, boleh. Jadi makan sih bebas lah, tergantung ke ownernya pasti. Kalau karena dia bulunya agak tebal, biasanya disisirin. Terus habis itu mandi rutin, biasanya seminggu sekali atau dua kali. Biasanya makan sih suka daging kaleng, kalau enggak daging ayam rebus. Perawatannya paling kuku ya, kuku sama grooming gitu. Mungkin kalau bulu pendek kayak gini sih nggak terlalu susah. Kalau biasanya kalau pagi Toby ini aku kasih dog food, kalau malam aku kasih daging sapi.
Kalau saya sih perawatannya ya palingan ya dimandiin, ya harus kasih makanan yang yang ada nutrisinya juga. Anjing ya tergantung masing-masing pemilik aja. Ada yang tergantung convenience-nya sama pemilik. Ada yang ini ada yang lebih suka kasih makan anjingnya dengan dog food. Ada yang suka kasih ya ini masing-masing ini preference sama pemilik saja sih. Kalau dia sih memang agak sensitif ya. Mandi sih seminggu sekali. Alergi sih. Dia sih pantang makan ayam sebenarnya. Kalau ayam sih dia bikin dia kulitnya gatal-gatal. Sama lipatan hidung ini setiap hari dibersihin. Perawatan yang dilakukan mandinya seminggu sekali. Udah gitu juga karena bulunya pendek jadi nggak terlalu rewel juga. Biasanya sih cuma disisirin terus disemprotin minyak wangi kalau hari-hari biasa. Udah sih, makannya juga nggak terlalu rewel juga, malah bisa dibilang rakus. Kalau makannya untuk snacknya dikasih dog food, tapi kalau untuk makan siang dan makan malamnya nasi sama ayam. Ayam rebus. Dimanapun komunitas pastilah mempunyai harapan. Seperti halnya FunSmart. Harapan yang diinginkan antara lain, supaya komunitas ini menjadi besar. Dikenal masyarakat luas, bertambah anggotanya, semakin solid sesama anggota, serta lebih banyak lagi diadakannya event-event Dogs Lover. Selain itu juga, sosialisasi anjing kepada masyarakat lebih banyak lagi dan luas lagi, agar kelangsungan hidup anjing tidak cepat punah. Makin ya kalau untuk harapannya untuk komunitas berarti lebih banyak, makin banyak yang sayang. Berarti nggak dibuang anjingnya, terus ke orang umumnya yang untuk melihat ke kita adalah berarti anjingnya itu jangan ya jangan dimakan, jangan disiksa, jadi supaya ya semuanya happy lah. Harapannya sih komunitas ini bisa jadi go internasional, jadi bisa dikenal sama dunia, nggak cuma Indonesia doang. Harapan saya semoga FunSmart makin maju, sukses, dan selalu kekeluargaannya ada. Yang menjadi anjing pintar. Ayo kita latih anjing kita supaya ada bonding dengan kita, supaya hubungan kita dengan anjing kita di rumah juga lebih harmonis. Anjing adalah makhluk hidup, sahabat manusia. Jadi jangan disakiti, jangan disiksa, jangan dikonsumsi. Stop kekerasan kepada anjing.